Ma'imin sa'komin Sallu ala Muhammad. Wakil Rais Syuriah Majelis Wakil Cabang NU Donorojo Kiai Haji Rofiq Malik meninggal dunia pada Rabu 8 Maret 2023 malam. Ia meninggal saat memberikan pengajian di Desa Blingoh, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Detik-detik meninggalnya ulama ini pun viral di media sosial. Dari video yang beredar, Kiai Haji Rofiq Malik kala itu tengah memberikan ceramah. Namun napasnya tiba-tiba lemah, kemudian ia jatuh tak sadarkan diri. Orang-orang yang berada di belakangnya pun langsung menolongnya. Wakil Ketua PCNU Jepara Hisam Zamrori membenarkan pengasuh Ponpes Al-Munir Kiai Haji Rofiq Malik meninggal dunia. Ia menyampaikan almarhum wafat saat mengisi ceramah di acara wisuda santri di Ponpes Al-Murtadullah di Desa Blingoh. Insiden itu terjadi segera pukul 22 waktu Indonesia Barat. Acara itu sendiri dihadiri Habib Muhsin dan Forkopinkam Donorojo. Almarhum ambruk persis di depan dan Ramil Donorojo. Semua orang yang berada di lokasi tidak menyangka beliau tiba-tiba ambruk dan kemudian dinyatakan wafat. Pasalnya kondisi Kiai Haji Rofiq sebelumnya sehat sebelum mengisi acara. Saat ini jenazah almarhum telah dimakamkan di komplek makam Ponpes Al-Munir segera pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.